Trunyan, Trunyan gitu nih. Trunyan di mana Trunyan? Trunyan di gunung apa? Anjing kok lupa ya? Apa? Anjing. Lah. Ubud naik lagi ke atas lah, Kintamani. Kintamani. Kita ada di pasar di Kerobokan. Di Kerobokan. Sekarang on the way. Yep. Makasih, Bu. Sekarang kita udah di Ubud menuju Trunyan. Jalannya gua enggak tahu, Anda yang tahu. Lama lagi enggak ke bawah. Kita 4 kilo lagi mau fisik. Jangan banyak bicara, terhalang suara. Kadang kita terlupa arti dari makna. Si cerita. Kecewa, kejujuran, dan keinginan. Seberapa jauh jatuh yang kau butuh untuk merasakan. Dengan senang hati, Pak. Iya. Boleh, Pak. Iya, Pak. Saya asli Trunyan. Jadi pohon pohon taru. Taru nyanyinya. Taru itu kayunya. Taru mayat-mayat. Taru nyanyi yang banyak. Oh, iya, iya, Pak. Dan ini sudah berapa generasi? Wah, di sini menurut cerita ini sudah 11 abad, Pak.
Wah, lama sekali makanya desa yang paling tua di Bali. Bali kuno ya. Bali adat kita berbeda, tapi agamanya sama Hindu. Kalau Bali-Bali yang lain kan semuanya ditanam, dikubur. Kalau di sini kan tidak dikubur mayatnya. Silahkan, ini mayat. Itu di dalam malu itu semua mayat. Di dalam bambu-bambu. Itu baru sebulan, Pak. Ini begini Pak, ini mengusus yang bisa dikubur di sini. Kalau matinya sudah tua, sudah berkeluarga, tidak ada lantaran luka, tidak ada cacatnya, baru dia di sini, tidak dikubur. Tempatnya ini cuma ada 11 tempat, tidak boleh lebih daripada 11. Oh, boleh tahu kenapa? Kenapa? Ah, itu kan di sini apatnya ke 11. Oh, iya. 11 tempat tidak boleh. Kalau ada meninggal, di mana antara 11 ini dianggap sudah paling lama dan paling tua, itu digeser bekasnya, ganti yang baru. Hitungan sudah lama atau ininya? Itu kan menurut bambunya, kalau bambunya yang sudah rusak itu kan sudah lama. Bambunya yang masih ini kan mudah-mudahan ini kan baru-baru gitu. Di sini tiga jenis kuburan ada, ini satu kuburan tua, yang kedua kuburan muda, itu lain tempatnya, itu dikubur biasa. Kalau matinya yang ketiga itu matinya tidak wajar, salah pati. Olah pati itu matinya bunuh diri, jatuh. Itu juga dikubur di perbatasan desa. Oh, di perbatasan desa, nah. Di sini ada tiga kuburan, biar Bapak tahu dengan sejarahnya. Iya. Mayatnya nggak bau, nggak pakai salep, nggak pakai apa-apa, langsung taruh sini, nggak bau karena ada pohon. Taruh munyan. Dan ini udah 11 abad ya, makanya ini cuma 11. Dan desa Trunyan itu dari namanya dari pohon taruh munyan ini, tadinya desa taruh munyan apa? Desa Trunyan singkat jelasnya nama permudah Trunyan. Trunyan. Taruh Menyan atau desa keturunan. Ada baunya.